Nah, untuk mencari itu ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah hidayah, ya. Hidayah taufik, karena hidayah terbagi kepada dua. Ya. Hidayah bayan wal irsyad wa hidayah taufik. Hidayah petunjuk dan penjelasan, ya. Al bayan wal irsyad. Inilah sekarang kita hadir, ini mencari bayan al irsyad. Rasul diutus ke muka bumi ini untuk menjelaskan agama ini. Salam. Tapi hidayah at-taufik ini hanyalah milik Allah. Milik Allah untuk siapa? Dialah yang menunjuki siapa yang dia kehendaki. Nah, inilah makanya, ya, kita bersyukur, alhamdulillah, kita puji Allah setinggi-tingginya. Allah beri kepada kita hidayah atau taufik untuk mengikuti sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yayasan An-Najah Pasaman Barat sedang membangun sebuah kompleks pendidikan yaitu Mahad Al-Afaf. Yayasan An-Najah Pasaman Barat. Alhamdulillah pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kita memang ada bantuan, tapi kita harus mengumpulkan dana pendamping yaitu 5 miliar. Maka oleh karena itu kita mengajak pemirsa mulia Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pembangunan ini dan mencukupi kekurangan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Kirimkan wakaf dan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. الحمد لله ناجية تي في dan Radio Pasaman FM sudah bisa diakses 24 jam di najiatv.com dan melalui channel YouTube dan Facebook Najia TV. Mari kita dukung media dakwah Najia TV dan Radio Pasaman FM dengan cara transfer Bank Syariah Indonesia BSI nomor 111 1197551 atas nama Najia TV. Najia TV, meniti jalan selamat.